guys, gue melihat nih kalau misalnya gue bilang wadidap, apa sih reaksinya si Spike tuh di situ ya? Kalau gue bilang wadidap kan waktu itu artinya gue udah mulai ngevlog. Nah kita lihat nih reaksinya dia apa. Satu, dua, yo wadidap! Hey, hey, hey. Dia udah tahu. Udah tahu dia. Kalau kita mau ngevlog. Oke guys, anyway, apa kabar kalian semuanya? Di sini gua mau ngebuat video vlog. Gua kedatangan tamu teman lama yang kalian pasti udah tahu siapa dia. Langsung aja ini orangnya. Boleh masuk mas, gila, hampir si Spike belum ditarikin. Who's that? Tunggu. Bisa di situ ya mas? Ya, Spike, here, kamu sini dulu. Bisa di sini ya mas? Silahkan. Stay, Spike, no. No, stay, up, stay. Temen lama. Stay. Stay. Tenang dulu. No. Kamu sini. Stay. Tenang. Stay. Oke, okay, guys. Kenapa dia ikut? Tunggu dulu. Ya ampun, Mas Gunawan, apa kabar, Mas? Baik ya. Kuzo juga kayaknya sehat ya. Mantap. Spike. Kita tenangin Spike dulu nih, iya. Karena jujur emang ini adalah pertama kalinya nih mas. Betul. Ada anjing jantan yang kesini, yang buka kalau kesini udah ada. Oh. Masuk. Oke. Belum pernah masuk? Belum pernah. Jadi ini wilayahnya nih, ini wilayah si Spike. Ya, wajar ya, wajar ya dia wajar, kayak gini ya. Stay, kamu back dulu sini. Stay. Okay, stay. Diam. Okay. Stay dulu kamu, tenang. Nih, gue lagi berusaha tenangin si Spike dulu ya guys ya. Kalau agak lama, kalian nunggu aja dulu agak slow, santai dulu. Sekarang sambil ngopi dulu. Jangan panik, enggak, Kuzo nggak tinggal pindah ke sini. Tenang. Kuzo baru gerak dikit aja udah langsung. Stay. Ini anjing baik. Anjing baik. Stay. Sini, kamu di sini. Here. Stop. Sini. Stay. Okay. Okay. Kita. Dia bilang welcome, bro. Stay. Okay, guys. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya.
di sini. Baik, diam. Stay. Iya, dia benar-benar kalau misalnya wilayahnya netral mungkin si Spike juga enggak seagresif ini, kecuali kalau ada Nala. Ya, di rumahnya kan. Wajar. Stay. Kuzo enggak ngapa-ngapain gitu. Tuh. Kuzo buang muka loh. Udah, Kuzo sampai buang muka. Oke. Wah, seru banget ya, Mas. Tapi ini wajar ya, Wajar. Kalau Spike yang ke nanti mungkin bisa nih, nanti gantian. Nanti reaksi Kuzo. Oh, gitu ya. Iya. Ini namanya kalem nih. Coba kalau ke Kenna. Oke. Jadi kalau lebih proteksi lagi Tibetan sebenarnya. Yeah. Tapi karena ini bukan wilayah dia kalem aja. Kecuali kalau diserang ya. Kalau diserang. Oke. Kalian setuju enggak kalau misalnya nanti selanjutnya Spike dan gue yang main ke tempatnya Kuzo nih. Kita mau lihat reaksi Kuzo. Kalau banyak yang setuju, kalau banyak yang komen. Kalau yang komen lebih dari 500 orang, gue buat videonya. Komen dulu yang banyak. Ayo komen stay. Banyak. Stay. Anyway, Mas, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Siap. Gimana nih kabarnya Kuzo dan Mas sendiri? Baik. Baik ya? Baik. Sehat ya? Ya, memang selama PSBB ini saya udah hampir berapa bulan nih, nggak ke kennel juga, nggak keluar juga. Jadi ya pokoknya aktivitas di daerah, di rumah aja. Oke. Nah ini, Kuzo nih selama PSBB, olahraganya ngapain nih? Wah, dia kebanyakan makan tidur nih. Oh, dia makan langsung tidur aja? Makan tidur aja nih. Kayaknya ini digendutan ya, Mas ya? Lebih dikurangin nih, Bang. Cuma bulunya. Bulunya nih yang lagi tebel-tebelnya sekarang. Oh, bulunya lagi tebel-tebelnya. Heeh. Iya. Karena udah berumur juga kan? Iya. Kuzo udah umur berapa ya? Hampir mau 5 tahun ya. Stay. Jadi di sini sebenarnya kita berdua harus sama-sama tenang, Mas. Kayak biasa ya. Betul, biasa aja. Kayak biasa, sama-sama tenang, santai. Si Spike mungkin dia emang agak sedikit over excited karena ini rumahnya dia nih guys, dan belum pernah ada anjing jantan yang besar datang ke rumah, apalagi sampai masuk ke dalam wilayah rumah. Baru ada satu, Mas, waktu itu namanya Snowy, anjingnya teman saya Bima. Golden tapi kan nggak sebesar Spike ya. Jadi si Spike juga waktu Snowy datang sini agak santai. Nah ini kan lihat Kuzo gerak dikit aja. Kuzo gerak dikit aja langsung si Spike tuh langsung kupingnya naik lah, mulutnya ketutup, fokusnya beda banget gitu. Kamu tenang. Up back. Tuh. Kamu apa sih? Down. Stay. Ini sebenarnya luar biasa banget ya, Mas. Maksudnya Kuzo bisa tenang. Kalau sebenarnya kalau misalnya di wilayah baru gini, Kuzo digerem-geremin juga akan tenang gini apa gimana nih? Akan tenang. Akan tenang? Kecuali dia diprovokasi dulu. Misalnya diserang. Sudah serangnya, maksudnya udah gigit ya? Gigit deket gitu, baru dia ini. Baru dia balik bertahan ya? Karena dia proteksi kan? Iya. Tapi kalau dia nggak diapa-apain, kayak gini tenang-tenang. Nggak boleh. Selama tidak dia merasa berbahaya, dia... Iya, down. Oke. Ini sih... Saya belum pernah nih, Mas, ngeliat si Spike kayak gini nih. Ini banyak teman-teman yang komen nih, Mas, bilang kayak gini. Ah, ini si Spike nih sebenarnya kalau misalnya dia di rumah terus ada yang mau nyerang dia, kayak masuk waktu itu kucing karakal, si Spike tuh takut. Gitu. Tapi sebenarnya enggak. Ini maksudnya teman-teman nih harus tahu nih, kalau misalnya si Spike waktu itu sama kucing karakal, dia itu agak sedikit mundur gara-gara dia tahu lawannya. Tapi kalau si Spike nih, Mas, sama anjing sebesar apapun dia, kalau misalnya datang ke rumah, nah ini nih guys, itu sudah nature. Iya. Sudah alami. Ini adalah yang Spike tuh kasih lihat dan kasih tunjuk nih. Kalau misalnya kalian mau tahu nih reaksi si Spike kalau misalnya ada anjing besar datang ke rumah, apa yang dilakuin, ini nih reaksinya nih. Kuzo baik nih. Good boy. Cemburu dia. Good boy. Udah tenang aja, kamu juga ganteng. Aduh. Buset deh. Gue dirusakin nih jam tangan gue. Udah tenang. Nah. Sebenernya excited sih. Karena lebih ke arah takut atau apa. Dia excited. Iya, dia excited mau kenalan, ya. mau main. Tapi kitanya yang tidak mau ambil risiko, bro. Bener lah.
lah, apalagi kan Kuzo jantan dan kita tahu lah si Spike juga ini sangat dominan kan. Terus saya mau nanya-nanya lebih lanjut nih mas, kalau misalnya si Kuzo ini dia makannya apa sih mas? Sekarang saya raw food. Oh makannya raw food? Raw food. Udah berapa lama mas? Udah lama, udah dari awal sebenarnya saya raw food. Cuman waktu itu karena dia terlalu rontok ya waktu itu ya. Awal-awal biasanya raw food tuh dia ada efek dulu. Ada ini ya, ada apa namanya? Efek alergi biasanya. Evolusi dulu ya. Kemudian adaptasi. Saya kembali berapa bulan ke dog food. Nah ini udah berapa tahun ini balik lagi ke raw food. Oke. Nah sekarang udah oke dia. Ini udah sama sekali nggak masalah ya? Nggak masalah. Raw food itu apa aja tuh mas? Raw food saya yang ayam raw itu. Oh. Bener-bener pure. Dicampur ayam. Sama apa? Saya cuma campur kalsium aja. Campur kalsium aja ya? Kalsium. Iya. Oke. Dan dia makannya juga sekali. Sekali aja ya? Jam 12 tapi langsung 2 porsi. Sore langsung. Oke. Jadi kayak segini nih belum makan ini. Jadi nanti jam 12 dia baru makan. Oh jam 12 dia baru makan. Oke. Saya mau. Ketemuin si Nala sama si Kuzo. Okay. Tapi itu buat episode nomor 2 guys. Kita bakal pisah ruangan juga. Kuzo bakal di luar ketemu sama Nala. Spike bakal gue pegangin. Kita bakal lihat reaksinya gimana. Cuman ya kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe dulu video ini. Dan nonton serta tungguin vlog nomor 2 nya. Oke? Okay? We see you guys on the next video. Bye-bye. Just like cobblestone. Oh, why did she